bangkitkan cita, abadikan makna. Halo seniman muda, selamat datang di Grand Opening The Night UI Art Tour 2021. Oke, sebelum kita mulai acaranya, lebih baik kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama gue Neisa. Dan nama gue Dimas. Dan untuk beberapa waktu depan, kita akan nemenin kalian. Nah, setelah berkenalan dengan MC juga, kita bakal mendengar kata-kata sambutan dari orang-orang keren dan kece di UI Art Tour. Ada Kak Leon, Kak Yogi, dan juga ada Ansel. Yuk, kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tak terasa, lebih dari satu tahun kita berjuang menghadapi COVID-19. Situasi ini mengharuskan kita untuk mengambil langkah berani sebagai andil dalam membendung angka penyebaran demi keselamatan bersama. Kendati banyak hal yang terhambat akibat pandemi, akan tetapi seni tidak boleh mati. Beradaptasi dengan segala hal baru, kini kegiatan seni pun dapat dinikmati secara virtual. Bahwasannya, seni sangat penting untuk disiasati agar tetap lestari. Begitu pula dengan ajang kompetisi seni, seperti UI Art War. Setelah penundaan selama satu tahun, UI Art War kembali hadir dengan konsep yang belum pernah dibawakan sebelumnya. Dengan membawakan tema Restorasi Asa, yang berarti pemulihan harapan setelah keterpurukan situasi, diharapkan para insan muda kreatif menjadikan ajang kompetisi ini sebagai suatu harapan baru, juga titik balik yang cerah. Terkhusus untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia, mari manfaatkan kesempatan dalam UI Art War ini sebagai sarana untuk mengekspresikan minat dan bakat yang kalian miliki, khususnya dalam bidang seni. Maka dari itu, mari tunjukkan bakat dan kemampuan yang teman-teman miliki. Besar harapan saya terhadap keberlangsungan acara UI Art War tahun ini. Semoga dengan adanya kompetisi seni antar fakultas ini, segala objektif yang telah dirancang dapat terwujud. Mulai dari menjunjung tinggi penyamarataan akses di bidang seni, memfasilitasi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia dalam menyalurkan minat dan bakat, memberi ruang aspirasi bagi fakultas-fakultas yang terlibat, hingga menciptakan lingkungan yang suportif, apresiatif, dan positif. Selain itu, saya juga berharap dengan adanya UI Art War ini dapat mencetak generasi muda yang kreatif dan inovatif dalam bidang seni. Tentu, serta untuk membangkitkan ambisi para seniman muda. Sesuai dengan slogan tahun ini, bangkitkan cita, abadikan makna. Demikian sambutan dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat bertanding di UI Art War tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda dalam keadaan bahagia. Tak terasa COVID-19 setelah kian lama melanda. Namun, ini bukan alasan untuk kita berdiam diri saja. Pahami bahwasanya situasi seperti ini kita harus bisa menyesuaikan diri. Apalagi banyak kegiatan seni yang terhambat akibat pandemi. Tapi ingat, seni tidak boleh mati. Bahwasanya kita harus tekankan, di masa pandemi seperti ini, seni harus tetap dilestari. Begitu pula ajang kompetisi yang diadakan UI Art War di tahun ini. Setelah penundaan sekian lama, UI Art War kembali hadir dengan membawa tema Restorasi Asa, yakni pemulihan harapan dengan keterpurukan situasi. Diharapkan oleh para-para insan yang kreatif tentunya bisa berkompetisi dengan baik. Apalagi untuk teman-teman
mahasiswa Universitas Indonesia yang memiliki minat dan bakat terhadap seni. Di ajang ini, teman-teman bisa mengekspresikan diri, yakni tunjukkan bahwasanya teman-teman memiliki jiwa-jiwa seni, minat dan bakat terhadap kemampuan itu. Besar harapan saya dengan keberlangsungan acara We Art World di tahun ini, semoga kompetisi seni antar fakultas dengan segala objektif dan telah dilancar dengan baik. Semoga berharap bahwasanya adanya penyamarataan dalam bidang seni, memfasilitasi mahasiswa UI yang memiliki minat dan bakat terhadap seni, dan tentunya menciptakan suasana yang suportif, apresiatif, dan juga positif. Selain itu, saya harapkan dengan adanya UI Art World di tahun ini bisa menciptakan generasi emas, generasi yang kreatif, inovatif, khususnya di dalam bidang seni. Tentu juga, semoga dengan adanya UI Art World di tahun ini membuat ambisi para seniman muda tetap ada. Untuk itu, seperti slogan yang dibawa UI Art World di tahun ini, bangkitkan cita, abadikan makna. Untuk itu, sekian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat untuk kita semua. Semangat terus untuk berjuang melestarikan seni di dalam diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melangsang terjadi di tahun lalu menyadarkan UI Art World bahwa UI Art World harus berubah. Perubahan yang diberikan bukan dari penambahan mata cabang lomba baru saja. Perubahan yang diberikan bukan dari lomba-lomba yang ditiadakan ataupun penambahan masterclass saja. Perubahan yang ada di dalam kemenangan. Karena di tahun ini, kemenangan bukan hanya milik kontingen. Kemenangan yang dimiliki oleh fakultas, kemenangan yang dimiliki oleh panitia sebagai pihak penyelenggara, dan semua stakeholder yang ada. Kemenangan adalah milik kita semua. Selamat berkompetisi teman-teman. Bangkitkan cita, abadikan makna, dan semangatkan Glora Restorasi Asa. Terima kasih. Wow, sangat fenomenal sekali ya, Dim. Udah gue bilang apa, emang kata sambutannya emang WOW banget, wow banget. Oke, kita juga mau bilang makasih nih ke Kaleon, Kayogi, dan Kak Ansel yang udah ngasih kata sambutan yang sangat amat hangat untuk hari ini. Terima kasih banget ya, kata sambutannya sangat hangat dan menyamankan hati kita. Bener, BTW, gue mau nanya dong, tema We Art World kali itu apa sih, Dim? Nah, menarik banget nih, tema We Art World kali ini adalah Restorasi Asa. Apa sih Restorasi Asa? Restorasi Asa merupakan adanya pemulihan kembali dalam berseni di masa-masa pandemi ini. Wah, sangat amat berkorelasi ya dengan kondisi kita saat ini. Nah, abis ini lo tau gak sih ada apa? Ada apa tuh? Ada kegiatan yang gak kalah kerennya nih. Ada penampilan dari fakultas-fakultas. Wow, keren banget. Yaudah deh, ayo buruan kita lihat. Saksikan terus ya. Cried.
Tadi gue kangen banget sama Uwi setelah ngeliat video tadi. Iya kan, bener gue juga jadi kangen banget, parah iya. Sih. Tapi gue penasaran nih, abis ini kita ada acara apa sih? Abis ini kita akan main game nih, sama teman-teman yang ada di rumah. Kita main games gimana tuh? Jadi, akan ada polling challenge di Instagram kita, Uwi Artboard. Itu gimana caranya sih? Kita akan ngasih pertanyaan buat teman-teman di rumah. Contoh pertanyaan yang pertama nih ya, kalian harus polling. Kalau lo disuruh milih nih, Dim, milih nonton anime atau drakor? Kalau gue jelas nonton anime lah sih, dari kecil gue nontonnya anime. Oh gitu ya, pecinta anime nih. Oke, kalau teman-teman di rumah kayak gimana? Jangan lupa polling ya. Nah, gue juga ada mau pertanyaan nih buat teman-teman di rumah. Apa tuh apa? Teman-teman di rumah lebih suka makan popcorn yang asin atau yang manis? Kalau gue manis sih. Manis ya. Kalau apa di rumah? Gue sih suka yang asin, karena yang manis tuh udah gue. Aduh, agak gimana ya. Oke, terakhir dari gue nih.
pertanyaannya, kalian tim bubur diaduk atau yang gak diaduk? Ini bisa mulai perdebatan nih. Banget, ini perang dunia gak sih? Kalau gue kayaknya diaduk sih. Diaduk nih, kalau teman-teman di rumah gimana? Pokoknya jangan lupa poli ya. Sekarang kurang fresh. Apa udah basi tuh tehnya? Ini teh dari Sidamani kan? Kok rasanya kurang dapet ya? Kayak ada yang kurang. Yaelah Kar, minum-minum aja kali. Gak usah dibet-bet banget. Udah yuk, mulai lagi yuk. We are
keren banget. Lu sih kan telat dateng, jadi ketinggalan banyak kan? Ya gua kan udah minta maaf, Min. Lagian juga menurut gua, drama off tempo ah. Harusnya drama itu bisa lebih teratur. Tadi lo komen tehnya, sekarang lo komen bandnya. Makanya perhatiin, itu mereka ada latihan menghayati banget kok. Coba aja lo lebih mendalami lagunya. Apalagi sambil minum teh. Kan jadi enak. Ya gak ngaruh lah, Min. Emang kalau rasanya kurang, terus gue liat mereka, tiba-tiba tehnya jadi enak gitu. Ya enggak lah. Pokoknya aja gak balance. Mata lo ke laptop, kuping lo dengerin mereka. Ya gak nyambung dong, Kar. Itu mah namanya lo dengerin doang, bukan nonton mereka. Ya ini kan kerjaan gue, Min. Masa cuman nikmatin mereka latihan, ini kerjaan gue tinggalin. Ya udah kalau gitu gak usah sok-sok nilai mereka dong dengan segala analisis lo itu. Lo merhatiin mereka enggak? Merhatiin gue juga enggak? Apa lo gak merasa bersalah udah telat sampai 2 jam? Lo juga kan yang minta kita support mereka latihan? Tapi bahkan lo ngelirik mereka aja tuh enggak. Emang apaan sih lo kerjain? Gak bisa apa ditinggal bentar? Lagi banyak pikiran ya lo sekarang. Beban lagi kerjaan. Enak ya kalau punya kafe. Mereka nggak usah capek-capek cari open show. Tinggal tampil di kafe itu aja, Min. Bisa jadi sebagai hiburan buat orang-orang dan bisa bikin mood seseorang yang tadinya jelek jadi ceria lagi. Sementara gue di sini terjebak sama tugas dan tenggat waktu. Ya lagian kenapa juga lo buru-buru banget? Lo kan bisa nikmatin dulu masa kuliah lo. Nanti kalau udah lulus baru deh. Uang gak pernah bersahabat sama gue, Min. Ya, gue harus ngelakuin ini supaya modalnya bisa cepet kumpul. Modal? Untuk? Untuk bikin sebuah kedai. Kedai teh. Coba bayangin deh. Instead of orang-orang datang ke sebuah kafe, pesen energi booster buat ngejalanin hari mereka yang bergerak cepet tadi. Tapi justru mereka malah diem sejenak, Min. Mereka ngambil nafas sejenak buat nikmatin satu cangkir teh demi istirahat dari dunia yang bergerak cepet tadi. Kedai teh? Emang bakal ada yang tertarik? Ada yang beli gitu? Dibandingin sama coffee shop? Bukannya bisnis sekarang harus gitu ya? Harus unik. Bedain unik asing, Kar. Ya, menarik sih. Orang-orang yang datang ke kedai lo bisa ngerasa tenang dan nyaman di situ. Tapi sebelum itu, ya mereka harus datang dulu dong. Harus ada sesuatu yang bikin mereka datang. Kayak datang. Tapi musik udah biasa banget gak sih, Min? Udah ada di mana-mana. Oh, kita gabungin aja dua-duanya. Kalau gitu, semua pertunjukan seni aja kita tampilin. Gimana? Menarik kan? Iya. Kita tampilin aja semuanya. Terus
Dunia digerakkan oleh ribuan, jutaan, bahkan miliaran data setiap harinya. Kata Data menjadi yang pertama membangun integrasi media berbasis riset dan data untuk Anda. Menyajikan informasi yang dalam, independen, dan berbeda melalui optimasi teknologi era digital dalam genggaman. Kalau bicara, pakai data. Tapi gue agak penasaran deh. Kenapa? Apa sih yang penasaran ya, nih? Sampai sekarang gue belum tahu nih kayak siapa aja sih yang berpartisipasi di Weird World. Astaga, lo belum tahu? Asli gue belum tahu sih. Aduh, oke. Gue bakal jelasin nih siapa aja yang akan berpartisipasi di The Night UI Art World. Jadi akan ada 14 fakultas dan satu program vokasi yang akan berpartisipasi nih. Ada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Psikologi, Fakultas Administrasi, dan juga Program Pendidikan Vokasi. Keren banget ya, sampai sebanyak itu yang ikut. Iya dong. Tapi gue juga masih gak tahu sih sebenarnya kayak apa sih yang dilombain, gue kayak gak tahu. Astaga, apa sih yang lo tahu? Oke, deh, kita bakal jelasin lagi nih, apa aja lomba yang ada di The Night UI Art World. Jadi akan ada lomba monolog, lomba puisi, lomba komik, lomba cerpen, lomba poster, solo vokal, fotografi, lukis, mural, stand-up komedi, dan juga audio drama. Wah gila, emang banyak banget yang dikompetisiin ya? Banyak banget. Wah seru banget tuh. Makanya jangan lupa stay tune. Saksikan terus. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Groovia, perwakilan dari Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi pada penampilan hari ini, kami akan membawakan lagu dari Hi-Fi yang berjudul Pemuda. Kami memilih lagu ini karena lagu ini menggambarkan pemuda-pemudi Indonesia yang memiliki semangat ingin bersatu. Dan juga sesuai dengan tema dari UI Art World sendiri yang bertemakan semangat berseni. Jadi, selamat menyaksikan. Enjoy! Halo, gue Syafei dan gue sebagai gitaris. Halo, gue Irsyal sebagai vokalis. Halo semuanya, aku Giselle sebagai keyboardis. Halo, nama aku Darian Emilio sebagai drummer. Halo semuanya, aku Fira Febi sebagai vokalis. Halo, gue Firdi, gue sebagai synthesizer. Halo semuanya, aku Raden Rizky sebagai bassist. Kemana langkah menuju, apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggu sudah, tetaplah pada pendirian semula. Dimana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginan luhur kan terjangkau. Oh,
kita semua. Gue dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dari program studi arkeologi. Arkeo, arkeo, arkeo. Yo. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Gue dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Dari FIB 2019. Zodiak lo apa, Kak? Sagittarius. Gue Taurus. Aries. Aries. Gemini. Libra. Capricorn gue. Zodiak lo apa? Zodiak gue Cancer weton. Menurut lo seni itu apa sih? Menurut gue seni itu sebenarnya wadah untuk mengekspresikan emosi, berkarya. Menurut gue seni itu dimana lo bisa nuangin isi pikiran lo yang berkaitan juga sama apa yang lo rasain di saat itu. Jadi lo bisa benar-benar mencurahkan baik itu pikiran lo, ide-ide lo, dan juga tak atau isi dari hati lo sih. Seni bagi gue ibadah. Apa aja? Seni itu merupakan suatu unsur yang keluar dari tubuh, gitu. Ekspresi. Manifestasi itu. Manifestasi dan ekspresi. Menurut gue seni itu kayak mantan terindah yang pernah lo miliki, gitu. Seberapa berusahanya lo untuk menjauh dari seni, lo pasti akan kembali ke katalis seni itu. Bidang seni yang lo minati dan alasannya kenapa? Gue tari sih, soalnya emang dari kecil lo suka. Bidang seni favorit gue film, karena lo bisa tahu apa yang terjadi di dunia dari film. Fotografi sama ini sih, videografi atau mungkin film kali ya. Karena gak tau kenapa kayak udah dari dulu aja gitu gue kayak sering apa ya, turun di bidang itu. Kenapa ya? Gue seni musik dan bela diri. Gue seni musik juga. Waduh, yoi, keren. Tarik, karena emang menarik aja. Menurut gue seni di UI itu gimana sih? Menurut gue, UI itu gua... Gimana ya? Menurut gue meskipun UI itu bukan kurang merata ya? Menurut gue meskipun UI itu bukan seni di UI itu bagus. Menurut gue mungkin ya diem, gak perlu ada disitu sih diem. Hal yang bener-bener berkembang banget sih, kayak lu bisa nemuin banyak seniman-seniman atau apa ya, simpelnya kayak misal kayak kita tahu ada beberapa band yang terkenal lah yang member-membernya itu dari alumni UI, dan banyak juga event-event yang bener-bener apa ya, bisa bikin jadi wadah buat ngeluarin bakat-bakat lu gitu. Menurut gue meskipun UI itu bukan universitas seni, tapi UI itu adalah salah satu produsen seniman yang paling top notch sih di Indonesia. Jadi ya seni di UI keren banget.
Gimana ya? Suatu yang harus terus berkembang ya? Bener banget ya. Karena harus ada wadah tuh. Kira-kira wadahnya apa ya? Artur dong. Ah, baru-baru. Oh, belum ya? Lanjut. Disiapin, pake ini siapin. Gak apa-apa, kita belum siap kok idenya. Anaknya ngambil jatah emang. Jadi sisanya apa enggak? Tanya-tanya. Tahu Yawe gak sih, Kak? Tahu. Tahu gak? Tahu. 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 Gue pertama kali tahu Yawe itu dari billboard yang ada di depan stasiun UI. Dan kayaknya itu salah satu yang membuat gue bisa berada di sini deh. Terima kasih billboard. Jadi tahu ya? Tahu. Tahu dong. Seberapa penting peran UI Awe dalam menunjang kesenian di UI? Penting kalau UI Artwork bukan cuma buat lomba, tapi karena ada coaching kliniknya dan ada master class-nya, makanya UI Artwork masih relevan. Penting banget sih. Kenapa tuh? Karena UIAW tuh ngasih wadah buat mahasiswanya untuk menunjukkan bakat mereka. Baik. Penting banget tuh. Karena kita bisa mewadahi lewat fakultas-fakultas juga. Jadi empowerment-nya ada. Gitu. Gimana tuh? Penting dong, itu tempat di media buat mahasiswa-mahasiswi buat berekspresi melalui seni, benar banget. Karena seni keluar dari itu. Iya, kan ekspresi ya. Ekspresi. Menurut gue, UI Artwork cukup penting ya. Karena seperti yang sudah dibilang di speech awal tadi, UI Artwork itu salah satu wadah yang sentralis yang bisa mengembangkan seni secara bersamaan sih. Penting banget karena ini tuh jadi salah satu media kita yang punya bakat. Sorry ulang. Ini salah satu media buat kita yang punya bakat seni untuk mengembangkan bakat kita masing-masing. Apalagi kan dari masing-masing fakultas juga akan ikut berkontribusi. Jadi penting banget. Penting banget ya karena itu jadi salah satu event atau tempat buat tiap-tiap fakultas buat ngirimin kontingen-kontingennya buat saling apa ya, ibaratnya berperang lah. Pesan dan harapan untuk UI Awe? Pesannya dan harapannya, semoga acaranya sukses. Semoga UI Artwork bisa menjawab permasalahan yang sama 5 tahun kebelakang dan ke depan terkait eksklusivitas seni di UI. Jadi semuanya fakultas vokasi bisa punya akses seni yang sama dan merata. Semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar, terus perlombaannya juga bisa berjalan dengan sportif dan sangat adil, dan semoga kita semua bisa ngeluarin apa ya, semua kemampuan terbaik kita lah di event ini. Harapannya semoga lancar terus dan sukses, dan semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus berkembang di Universitas Indonesia. Semoga sukses, lancar, dan bisa jadi media yang baik betul buat anak-anak. Sama, semoga makin berkembang terus ke depan. Ingat, teman-teman, kita semua adalah pemenang. Kita kau. Sudah. Perasaan bahagia dirasakan ketika kami melakukan segala persiapan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak akan pernah terlupakan. Aku sendiri tidak akan pernah lupa ketika kita duduk di atas ribun balairung dan bersorak-sorai membawa nama fakultas kami, Fakultas Farmasi. Mendukung teman-teman yang lain dalam mengikuti perlombaan, hati kami begitu gembira walaupun tidak semua perlombaan ini membawa kemenangan bagi kami. Rasa lelah seakan-akan tidak ada saat mengobrol satu sama lain dan berbincang ria membicarakan hal-hal yang tidak penting. Namun, itu dulu. Sebuah ingatan pada masa sebelum pandemi membawa pilu. Sekarang, kita semua terjebak sendiri dan dibelenggu. Sekarang, kesempatan untuk melakukan hal-hal menyenangkan tersebut habis dimakan waktu.
Hah? Apakah tidak ada hal lain yang bisa dilakukan? Apakah aku hanya bisa melihat dan diam? Hai kau si lemah dalam cermin, mari beradu mata dan mulai bicara tentang ijazah yang menyala. Hai kau si lemah dalam cermin, mari beradu mata dan mulai bicara tentang ijazah yang menyala. Benarkah ini yang kau ingin? Pura-pura sempurna, kelabui celah demi aman, nyamanmu tersia. Oh. Hai si lemah, buatlah semesta menerima banyak senyum di dunia yang bisa terima semua indah kurangmu. Bila engkau berbeda, jangan kau benci dirimu. Hari ini sama seperti kemarin, bangun tidur langsung menghadap layar, belajar memahami setiap kata yang diutarakan hanya ditemani cahaya layar dan foto teman-teman. Pening, namun aku hanya bisa mengeluh pada diri sendiri. Pagi yang berat, kasur yang menahan dirimu bersinar berguna di mata dunia. Tarik nafas yang dalam dan dengarkan ini. Apapun yang kau hidap atau menghantui, bukan halanganmu untuk kalahkan hari. Kamu berarti, kamu berarti, kamu berarti, kamu berarti. Belum berakhir, belum berakhir, belum sampai ku di halaman terakhir. Belum berakhir, belum berakhir, ceritamu masih panjang, jangan kau khawatir. Aku tak khawatir, jangan kau khawatir, belum berakhir. Mungkin memang hal yang dibutuhkan sekarang hanya self healing. Tapi memang apa yang bisa dilakukan sekarang? Bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Belenggu pandemi, tidak boleh mengekang mimpi, jangan pula terlarut dalam rasa susah. Teruslah berseni, jangan hilangkan jati diri. Jadilah dirimu yang sesungguhnya, dan jangan pernah menyerah. Thank you.
a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken part. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one loves you as you are. I'm one that bring me down to dust. I know that there's a place for us, for we are loyal. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Oh, 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 oh. Let them break me down to dust. I know that there's a place for love. Oh, we are going to love. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am proof, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm watching you to the beat at home. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Oh, 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 oh. This is me. Words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. This is me. With no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful soul we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains low before we knew we could.
There can be miracle when you believe. The hope is real, it's hard to give. Who knows what miracle you can achieve when Sandwich.
Semoga kalian semua yang nonton ini lagi semangat, sehat, bahagia, banyak rezeki. Ya udah, kita dari Sandwich. Jadi langsung aja kita bakal main lagu 20. Yay! Hello, are you out there? 'Cause I'm still wondering how to be adult, and I'm still asking do's and don'ts. If I grow up and if I do wrong, will I get hurt? And if so, is it cheesy to cry over little things? When you're angry and run.
but it keeps rushing, and I just can't help it. Here he is by my 20s, and if I succeed, I'll slow the speed. Excited, but filled with fear. Crawling on a steep lane, I can resist from falling. Jumping out of a plane, oh, where will I land? When zero win is a lot for me, I've been living for 2 decades and still thinking what life means. What did I do for the 20 years? What if I lose another 10 years? It's for nothing, it's not clear. When zero win is a lot for me, I've been living for 2 decades. Thank you.
I've got a silent rage out from my own mouth. In sharpened words I cry. Don't care about their tweets. All they speak was insecurity. If this is how it feels, you don't wanna have it. I really wanna punch my face, cause it's full of nightmare. Just one to one conceal this mask. Perhaps I find the place where joy. Yeah.
Udah jalan? Udah. Udah. Abra apa Sabra? Udah. Udah belum sih? Udah anjir. Udah lu pikir. Udah belum sih? Main aja udah. Oh ini udah di roll. Nih, gua kayak rada bete gitu deh. Sama nih, gua juga lagi sedih. Soalnya rangkaian acara grand opening kita udah mau selesai. Bener banget, tapi kayak kita gak boleh terlalu lama-lama sedih-sedih gini deh. Karena artinya, kita akan memulai rangkaian acara The Night We Are Born. Hai teman-teman, jadi kita akan berjumpa kembali ya di grand closing The Night We Are Born. Satu kata dong, spoiler buat grand closingnya gimana sih? Fantastis. Dua kata. Bombastis. Kayaknya keren banget ya. Makanya tetap bersama kami ya teman-teman. Sampai jumpa seniman muda.